Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Haji Amuntai. Nah, saya letakkan ya adeniumnya yang tadi saya bongkar, dan medianya sudah saya ganti dengan media yang baru. Nah, ciri adenium ya akan berbunga banyak dan dia sehat. Dilihat saja dari akar-akarnya ya. Akar-akarnya itu banyak ya teman-teman. Dan akar yang serabut ya seperti jarum itu banyak sekali. Nah, caranya itu harus medianya gembur. Adenium ini bunganya dia akan rontok ya, biasanya sampai 2 bulan. Nah, saya kasih media yang baru ya, saya atur dulu ya akar-akarnya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Tekan lonceng notifikasinya agar mendapatkan konten-konten terbaru dari channel Pak Haji Amuntai. Akarnya banyak sekali teman-teman. Ya, adenium ini sudah 3 kali ya teman-teman saya bikin konten. Yang pertama ya 7 bulan yang lalu teman-teman, itu saya di thumbnail saya repotting adenium ya, cara memindah adenium ke pot yang baru 7 bulan yang lalu ya, dia berbunga. Dan 3 bulan yang lalu dengan bunga ini juga ya, konten saya cara membuat tampilan adenium ya, tampilan adenium lebih cantik, cara mempercantik tampilan adenium. Bunga yang ini juga, nah, sekarang bunga yang ini juga. Jadi dalam 7 bulan dia 3 kali berbunga. Iya,
Ya, pertanyaannya kapan ya dia nggak berbunga ya? Selama 7 bulan. Ya, saya sering melakukannya ya dengan air penyiraman. Seperti di konten saya terdahulu dengan air penyiraman. Dia terlalu berbunga. Ini saya kasih media baru lagi ya. Karena sudah 7 bulan, teman-teman. Nah, karena ini dia ya, di cabang sini tidak berbunga. Karena medianya sudah 7 bulan ya. Tidak diganti. Pagi hari, teman-teman, nih mulai panas.